umumnya banyak pemakai, dan kita sudah di tahun 2019 mendapat dua koper emas terjun, satunya di Bali, kemudian di Kamboja Darajat. Itu di ronda kita hijau ya, di item bawah dan masih hijau, dan alhamdulillah 6 koper biru. Ini kita ini membuktikan bahwa Indonesia Polo sangat concern dengan lingkungan. Keberadaan PLTU Koronjo ini cukup betul-betul memberikan kontribusi untuk kepentingan nasional. Akan tetapi yang perlu dicatat adalah bagaimana untuk kepentingan di daerah wilayah PLTU Koronjo ini. Karena di sini PLTU Koronjo selain berada di wilayah Kecamatan Koronjo juga berada di Kecamatan Kemiri. Kita mendapatkan penghargaan Lihat Kesehatan Kerja atau Zero Accident dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja tingkat Provinsi Banten bersama Bapak Ibu kemarin. Selanjutnya kita juga mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jawa Bagian Barat, Regional Jawa Bagian Barat merupakan ekspor terbaik di tahun 2019 kepada PLTU lokal, juga merupakan EAS terbaik di semester 1 tahun 2019 Direktorat Regional Jawa Bagian Barat.